Meski penahanan sembilan warga yang menolak pembangunan bandara di IKN sudah ditangguhkan, Polda Kalimantan Timur tetap menerapkan wajib lapor. Kabit Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Artanto, menjelaskan status kesembilan orang tetap tersangka, meski penahanannya ditangguhkan. Mengenai foto yang beredar, rambut kesembilan tersangka dipotong sebagai pelaksana tata tertib tahanan baru dalam ruang tahanan Polri. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kabit Humas Polda Kalimantan Timur bilang, "Status mereka tetap tersangka, dan untuk pemotongan rambut tahanan di rutan merupakan tata tertib pada ruang tahanan Polri."